Sudah sangat Fitria, Fitria kita hari ini mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita bahas tentang definisi, tahapan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar, semoga bermanfaat. Baik, langsung saja membahas mengenai definisi cerita rakyat. Di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada juga menurut Bapak Suripan Sadi Hutomo di bukunya yang diterbitkan tahun 1991, dan bisa kalian baca bahwa cerita rakyat itu cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Jika kalian pernah mendengar tentang dongeng atau hikayat, lah dongeng atau hikayat ini juga termasuk dalam cerita rakyat. Menurut Suripan Sadi Hutomo, definisi cerita rakyat itu bisa disebut juga menjadi folklore. Mungkin kalian pernah dengar ya, folklore tersebut. Banyak juga ahli yang menyebut cerita rakyat adalah sebuah karya sastra lisan. Cerita ini biasanya menjadi ciri khas tradisi atau budaya pada bangsa atau kota atau tempat tertentu. Cerita rakyat biasanya kisah yang asal-muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Tokoh yang berperan pada cerita rakyat bisa juga berwujud tentang manusia, binatang, tumbuhan, bahkan juga para dewa. Selanjutnya mengenai macam-macam cerita rakyat. Apa saja macam-macam cerita rakyat? Simak slide selanjutnya beserta contoh dongeng yang saya sebutkan. Macam-macam cerita rakyat beserta contoh dongeng yang sudah mendunia atau pastinya yang mungkin pernah kalian baca atau kalian dengar ya. Yang pertama adalah fabel. Fabel itu lebih sering disebut dengan cerita hewan atau cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang. Lah, binatangnya berperilaku seperti manusia. Contoh dongengnya seperti kancil yang cerdik dan lain-lain. Yang kedua ada legenda. Legenda itu biasanya mengenai tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya asal-usul Banyuwangi, asal-usul Danau Toba, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mite. Mite ini biasanya ceritanya memuat tentang mitos. Mitos itu bisa dipercaya atau tidak. Cerita ini biasanya bersifat sakral atau penuh dengan mistis karena seringnya mengenai tentang dewa-dewi atau barang-barang gaib seperti itu. Contoh dongengnya mungkin pernah kalian dengar tentang Nyi Roro Kidul atau Dewi Sri dan lain sebagainya. Macam cerita rakyat yang keempat ada sage. Sage itu cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Biasanya sejarah ini masih terceritakan hingga detik ini. Sejarah itu biasanya dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Ya, contohnya Roro Jonggrang atau cerita tentang Damar Wulan dan lain sebagainya. Macam cerita rakyat yang selanjutnya ada epos. Epos ini cerita tentang kepahlawanan, ya. Bisa jadi pahlawan tentang bangsa atau pahlawan dari suatu agama masing-masing seperti itu. Misalnya contoh dongengnya yang berjudul Ramayana, ada juga yang berjudul Mahabharata. Nah, selanjutnya cerita rakyat yang jenaka. Cerita jenaka ini biasanya lucu ya, mengenai tentang kebodohan atau sesuatu yang bikin kita tertawa membacanya. Seperti contoh dongengnya itu cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan juga cerita tentang Kabayan seperti itu. Lanjut membahas tentang nilai-nilai cerita rakyat. Sebelum membahas tentang macam nilai-nilainya, kita pahami dulu apa sih nilai itu.
Nilai adalah suatu yang berharga atau sesuatu yang bermutu, sesuatu yang menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nah, nilai cerita rakyat ini menurut Soherli dan kawan-kawan terdapat 6 nilai dalam hikayat atau cerita rakyat. Yaitu yang pertama, nilai-nilai pada hikayat itu 1, nilai religi, yang kedua nilai moral, ketiga nilai sosial, keempat nilai budaya, kelima nilai estetika, dan keenam nilai edukasi. Berikut penjelasan setiap nilai tersebut. Pertama, nilai religi. Nilai religi biasa disebut dengan nilai keagamaan atau nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya bersambung dengan penggunaan kata atau konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa-dosa atau pahala, serta surga dan neraka. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral ini biasanya cerita tersebut berisi tentang nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai yang selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial biasanya cerita tersebut berarti berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Nilai yang keempat, nilai budaya. Berarti cerita yang kita baca itu membahas tentang kebiasaan atau adat istiadat atau budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Jika cerita yang kita baca mengenai tentang kebudayaan, berarti nilai yang kita dapatkan adalah kita sedang mempelajari budaya, kebiasaan, adat istiadat tentang suatu daerah, seperti itu. Nilai yang selanjutnya ada nilai estetika. Nilai estetika ini berkaitan dengan keindahan dalam seni. Biasanya, gaya bahasa yang digunakan setiap cerita rakyat berbeda-beda. Karena rakyat zaman dahulu dengan zaman sekarang itu bahasanya berbeda-beda. Beda daerah juga berbeda bahasa. Hal ini bisa mempengaruhi nilai estetik suatu karya. Selanjutnya ada nilai edukasi. Nilai edukasi ini pastinya nilai yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Jika cerita tersebut membahas tentang pendidikan, maka cerita tersebut bernilai edukasi. Nah, kalau kalian memang sudah mempelajari dari mulai definisi, dari mulai macam-macamnya, dan juga mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, langsung saja jangan lupa kalian rangkum seluruh materinya. Kemudian, perhatikan dongeng singkat pada layar berikutnya. Tentukan apa macam cerita rakyat tersebut dan temukan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi nanti saya berikan satu cerita rakyat yang singkat saja. Kalian tentukan itu cerita rakyatnya masuk yang fabel atau mite atau sage atau yang jenaka dan lain sebagainya. Kalian tentukan dulu. Kemudian temukan nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai pendidikan, nilai budayakah, atau nilai-nilai yang lainnya. Setelah itu, pertanyaan yang ketiga, jangan lupa ceritakan secara singkat dongeng atau cerita rakyat atau hikayat yang pernah kalian baca atau dengar. Satu saja. Terima kasih. Nah, ini salah satu contoh cerita rakyat. Kalian baca, kalian tentukan jika judulnya Kancil dan Siput, berarti tokoh dalam cerita tersebut adalah binatang atau hewan. Nah, tentukan macam cerita rakyatnya apa ya jika tokohnya berupa binatang dan hewan. Lalu, setelah kalian tentukan, temukan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Lalu setelah kalian
menemukan, kalian tulis di buku kalian, kalian kerjakan. Jangan lupa ya, tugas yang ketiga adalah kalian menceritakan secara tulis, tentang cerita rakyat atau hikayat atau dongeng yang mungkin pernah kalian dengar. Kalian tulis yang singkat saja. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu, semoga bermanfaat ilmunya, dan semoga sukses buat kalian semuanya. Selamat belajar, jangan lupa tetap patuhi aturan protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.